Cabai besar yang ada di pasar itu bisa ditanam lagi nggak ya? Nah, kebetulan kali ini aku bareng suami aku belanja mingguan. Di sini aku juga sekalian menunjukkan ke beliau berapa harga-harga bahan baku masakan di pasaran. Dan dibalikin dong setelah melihat harganya kan. Jadi di sini aku biasa belanja dan kebetulan ini ada petai kesayangan suami dan cabai-cabai yang selalu harus dibeli dan aku kepikiran untuk menanamnya. Kali ini aku menggunakan benih langsung dari cabai yang ada di pasaran. Aku kupas dan aku sisihkan biji cabainya. Ini media tanamnya yang aku campur trichoderma agar terhindar dari penyakit. Setelah dijemur seharian, rendam terlebih dahulu ke dalam air, lalu siram ke media tanam yang telah disiapkan tadi. Pastikan juga benih-benihnya itu merata di seluruh bagian polybag agar tumbuhnya lebih rapi. Dan ini hari ketiga, sudah ada kecamba. Dan ini hari kelima, sudah mulai bermunculan daun muda. Dan hari ketujuh, daun-daun cabai semuanya sudah tumbuh. Dan ini hari ke-10. Daun-daun cabainya sudah lebih menghijau, tapi kita harus menunggu sekitar 2 minggu lagi agar tanaman ini bisa dipindahkan. Jangan lupa disiram ya. Setelah bibit-bibit cabai siap untuk ditanam, jangan lupa untuk selalu aplikasi pupuk seperti pupuk organik cair. Kemudian gunakan juga media tanam yang pas untuk tanaman cabai. Selamat mencoba, semoga kamu juga berhasil. Bantu saran dong, kira-kira kita coba tanam apa lagi ya?